kembali terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Merakurak Montong, di Dusun Koro, Desa Pompongan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, pada hari Sabtu 23 Maret tahun 2024. Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Tuban Ibtu Eko Sulistino menyatakan bahwa kecelakaan tabrakan antara truk dan mobil kijang tersebut terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Untuk penyebab dari kecelakaan ini diduga truk dengan nopol S9346I dikemudikan Hayono 32 tahun warga Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Berjalan dari arah selatan ke utara saat melintasi jalan menurun tiba-tiba remblong dan tak bisa berfungsi. Alhasil mobil mengalami kecelakaan lalu lintas dengan mobil Toyota Kijang nomor polisi S1765IU, dikemudikan Ahmad Agus Suntoro 38 tahun warga Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban yang berjalan dari arah utara ke selatan. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban, namun kedua kendaraan harus mengalami kerusakan. Sedangkan untuk kerugian material dari kejadian ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Eko juga menghimbau kepada masyarakat agar mengecek terlebih dahulu kendaraannya sebelum bepergian. Ya Allah.